Assalamualaikum. Ki asem mana sinten, Bu? Ibu Turah. Iya, sakit napa? Sakite anu sokan sesek. Sesek nggih, nggih. Kali greges-greges biasane nggih. Nggih, terus perasaane Ibu kados bungah nggih, nek sakit derek pengobatan. Pengobatan gratis. Gratis nggih. Matur nuwun, Ibu. Nggih, monggo sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya sudah berada di pengobatan massal gratis. Bertemu dengan koordinator Lazisnu ya Pak ya. Ya. Bagaimana dukungan Lazisnu terhadap kegiatan pengobatan massal gratis di desa Lahar. Di desa Lahar. Ya, terima kasih. Kegiatan aksi sosial pengobatan gratis ini adalah kegiatan yang ketiga kalinya. Yang pertama dua-dua terus dua-tiga ini. Iya. Dua-dua di Ciarus, di Rawaing. Yang ketiga yang di belakang. Betul. Itu memang kalau ini kerjasama dari Lazisnu dan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU. Semula memang saya rekomendasikan memang Lahar dulu Mbak Sekti Fatayat. Itu memang pernah ya gedung-gedung rasa dengan saya minta kalau bisa di Lahar sehingga saya koordinasikan dengan Pak Tulus supaya di Lahar. Dan Pak Tulus mungkin koordinasi dengan Pak Rosito dan Bu Karsiti apa ya sehingga sama Pak Cai. Pak Tarik ya. Begitu Mas Imam. Dan program ini oleh MPC NU Wangon akan berkelanjutan. Mudah-mudahan, kalaupun MBC kok tidak memprogram kegiatan sosial, sehingga kadang-kadang tentang gratis, ini nanti ada juga upacara Hari Santri Nasional tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Gelora Dewa. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan tiga kegiatan, yaitu Lomba Dai Cilik, terus mewarnai logo Hari Santri, dan satu lagi lomba Mars atau Paduan Suara Hari Santri yang akan dilaksanakan bertempat di Madin Pring Ampel 2, Ranjingan Kelapakan Kulo. Demikian Mas Imam. Ya, terima kasih Pak Haji Busono selaku koordinator Lazisnu. Dan semoga perjalanan dan kegiatan ini bisa berjalan terus ya Pak. Bisa rutin.